Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentu saja terlihat begitu berbeda. Ada sesuatu hal yang tentu saja terjadi terhadap kedua pasangan couple ini yang membumingkan sebuah sinetron Tajwid Cinta. Nah, sobat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Haris Priza dan juga Cut Sipa lewat berbagai unggahannya, yang dimana dalam sebuah sinetron My Heart, di situ pun Cut Sipa terlihat tengah mengenakan baju pengantin yang dimana Cut Sipa menikah bersama dengan Rizky Najar. Namun tentu saja ada perbedaan yang disebut dan dikatakan oleh warga net mengenai pernikahan dari Cut Sipa bersama dengan Rizky Najar dalam sebuah sinetron yang dia bintangi saat ini, bersama dengan pernikahan Cut Sipa bersama dengan Haris Priza di beberapa tahun yang lalu ketika mereka berdua membintangi sebuah sinetron Tajwid Cinta. Kata netizen, pernikahannya lebih luas dan juga lebih terlihat dan berkesan dari pernikahan Cut Sipa bersama Haris Priza dalam sinetron Tajwid Cinta, ungkap dari warganet. Nah, sobat Mimin, apapun yang terjadi terhadap kedua pasangan couple ini, selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.